Ini resmi dibuka gerai pusat oleh-oleh. Ini khas Indragiri Hulu. Ini karya Serumpun KWT UMKM di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Inhu. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah. Dan ini juga merupakan suatu kebahagiaan juga bagi UMKM yang ada di sana ya. Iya, macam mana kabarnya tu? Moh kita tengok. Apresiasi ini disampaikan pemerintah Kabupaten Inhu melalui Dinas Perdagangan Inhu dan Dinas Ketahanan Pangan Inhu yang turut menghadiri acara opening ceremony gerai oleh-oleh khas Inhu karya Serumpun. Acara ini juga dihadiri Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, organisasi swasta dan perbankan. Pihak Disperindak Inhu Erva Elma mengatakan adanya dukungan berbagai pihak diharapkan gerai oleh-oleh khas Inhu ini nantinya dapat berkembang. Beliau menghimbau supaya produk yang dijual memperhatikan perizinan dan juga memiliki label halal supaya memudahkan pembeli dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Ini juga kita perlu terkait dengan izin usahanya, juga barangkali akan juga diperlukan sertifikat halal dengan adanya izin dan sertifikat halal. Sementara itu, Camat Batang Gansal, Basuki mengatakan, gerai oleh-oleh ini memiliki potensi untuk berkembang. Terlebih dengan adanya rencana pembangunan ruas jalan tol dari Jambi ke Pekanbaru yang akan melintasi Kecamatan Batang Gansal. Bahwa pintu keluar tol berada di Desa Danurabe. Tentu nantinya lintasan-lintasan yang melewati daripada Danurabe ke sekitarnya tentu diperlukan juga rest area, tempat istirahat dan juga gerai-gerai jajanan atau kas yang ada di Batang Gansal itu. Diharapkan dengan adanya kreativitas masyarakat, khususnya masyarakat petani yang terus dikembangkan dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Ade Nur Aspiah mengabarkan.